Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada kesempatan ini saya akan menunjukkan ikan belida dengan totol yang cukup banyak. Itu totolnya ada yang lebih dari 8 sampai dengan 16 totol. Ukurannya masih kecil, kira-kira 4 inci. Yang ini totalnya 2, 4, 6, 8. Yang ini totalnya 2, 4, 6, 8, 10 lebih. Untuk perawatan ikan belida tidak begitu rumit. Kita cukup menyiapkan mesin aerator, atau kita bisa menggunakan mesin filter sekalian. Untuk makanan, ikan ini saya beri pakan berupa ikan kecil, ikan gupi kecil, ikan siring, atau ikan cere. Apabila ukurannya sudah cukup besar, ikan jenis ini bisa digabung dengan beberapa ikan predator lain seperti ikan RTC, ikan tibas, dart Sumatera, palmas, bahkan ikan aligator. Oke, cukup sekian dulu pemirsa. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.